Walanda melo kawasa la ayati milasasa ne uhasili lohuta hilama lo upakusa walanda makilawasa wau mami lo ngulio benteng nasau tanggulio. Kita hidup hari ini di atas peninggalan masa lampau. Apa yang dinikmati saat ini kadang hanya sebatas pada apa yang terpantau. Bagi saya, menelusuri dan menemukan jejak yang terkubur oleh peradaban semakin memberikan makna dan nilai bagi kehidupan. Seperti Nassau yang meninggalkan catatan penting dari teka-teki keberadaannya yang hilang. Laut memiliki kekuatan dan pengaruh dalam menentukan jalannya peristiwa-peristiwa besar di dunia. Juga menjadi cikal bakal lahirnya sejarah dan peradaban. Saya akan mengawali langkah penelusuran ini dari gerbang masuk ke Gorontalo kala itu, yaitu Pelabuhan Gorontalo. Saya Faiz, bergelut dengan dunia arkeologi sejak tahun 2002. Mengharuskan saya memahami terlebih dahulu hal yang melatar belakangi adanya wujud peninggalan di masa lampau. Seperti halnya Benteng Nassau, yang hadir karena ketertarikan VOC akan geliat pelayaran niaga di Gorontalo. Pada bagian pelayaran niaga, letak geografis Gorontalo cukup strategis berada di antara jalur pelayaran ramai, yaitu Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini. Juga berdekatan dengan Ternate sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Sehingga menguntungkan daerah ini sebagai daerah penghasil komoditas, sekaligus menjadikan Gorontalo sebagai daerah transito, jalur pelayaran dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini. Pelabuhan Gorontalo sendiri memiliki peranan penting dan ikut menunjang potensi pelabuhan dinamis. Kapal-kapal dapat secara mudah berlabuh dengan aman, terlindungi dari ombak besar, angin, dan arus kuat. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaut dan pedagang. Kemajuan perdagangan Gorontalo mendorong Perenide Os Indice Compagnie atau VOC untuk menguasai Gorontalo. Untuk semakin menegaskan eksistensi VOC, kemudian dibangunlah Benteng Nassau, yang posisinya berada dekat dengan aliran Sungai Bone dan Bolango, yang muara keduanya terhubung langsung dengan Pelabuhan Gorontalo.
Kawasan Kota Tua Gorontalo. Sejarahnya tak lepas dari keberadaan Benteng Nassau di Gorontalo. Kota yang lahir dan berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda, tepat setelah VOC ditundukkan. Pusat pemerintahan yang awalnya berpusat di dalam benteng, kemudian merambah keluar tembok. Kompleksitas budaya dan etnis yang tercipta di Kota Tua seolah menjadi saksi sejarah yang mempertegas strategisnya posisi Benteng Nassau. Menambah pemahaman saya akan korelasi Benteng Nassau dan lingkungan sekitarnya. Saya memilih untuk bertemu dengan Retno, salah seorang sejarawan pada Balai Pelestarian Kebudayaan Gorontalo. Kota Gorontalo kemudian berkembang menjadi kota seperti ini yang kita lihat sekarang. Yeah. Itu ketika Sultan Buttutihem memindahkan pusat pemerintahan dari Dungingi menuju ke kota yang sekarang ini. Di waktu bersamaan sebetulnya sudah ada bangsa Eropa yang menetap juga di yang kita kenal dengan Benteng Nassau. Yeah. Yang pada saat itu mereka tinggal di dalamnya dan itu menjadi seperti pusat intramuros mereka seperti itu. Nah, ketika VOC bangkrut di tahun 1799, Hindia Belanda berdiri. Akhirnya, karena mereka tentu butuh space yang lebih luas untuk administrasi, membangun kantor-kantor, mereka kemudian keluar dari benteng dan mulai membangun kantor-kantor untuk seperti rumah asisten residen, kemudian society dan kantor polisi, yang itulah kemudian menjadi extramuros yang kita lihat seperti sekarang ini. Dan selain daripada itu, selain bangsa Eropa, karena Gorontalo ini secara komoditas menarik, punya barang-barang yang menguntungkan untuk diperdagangkan, akhirnya banyak daripada etnis-etnis lain yang juga masuk ke sini. Yeah. Seperti Chinese, kemudian Arab, ada juga dari Bugis, seperti itu. Yang kemudian mereka membentuk kampung-kampung di Gorontalo ini. Kota dengan luas lebih dari 150 hektar ini memang menyimpan banyak cerita dan sejarah. Bangunan-bangunan tua, bekas peninggalan kolonial Belanda, masih berdiri dengan kokoh. Menelusuri sudut demi sudut Kota Tua bersama Retno, membuat saya semakin memahami korelasi dan peranan penting kota ini dengan keberadaan Benteng Nassau. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi, sejarah terkait dengan Kota Tua ini juga ada hubungannya dengan Benteng Nassau yang di muara sungai Bone Bolango sana. Yang pada saat itu memang difungsikan sebagai intramurosnya VOC. Nah, ketika VOC bangkrut, akhirnya negara Hindia Belanda butuh space yang lebih luas. Mereka pun akhirnya keluar dari benteng dan
terciptalah ekstramuros seperti yang kita lihat saat ini. Dan kenapa kemudian mereka memilih letak benteng di sana, kemudian kota tua yang memang posisinya tepat berada di mulut muara sungai Gorontalo ini? Karena memang secara letak sangat strategis, langsung menghadap ke Teluk Tomini, yang mana pada saat itu Teluk Tomini menjadi jalur perdagangan dan pelayaran penting yang menghubungkan wilayah-wilayah di sekitaran Teluk Tomini seperti Luwu, Baru Banggai, juga Tojo Una-Una untuk mendistribusikan barangnya ke Gorontalo. Itulah kenapa kemudian mereka mencari posisi paling strategis yang dapat langsung menghadap ke Teluk Tomini untuk mengawasi dan untuk mengatur lalu lintas perdagangan yang ada pada saat itu. Seperti itu. Memang tak berada jauh dari kawasan Kota Tua Gorontalo. Ya, kita sekarang sedang berada di pinggir sungai Bolango, di mana terletak Benteng Nassau. Sungai ini memiliki akses untuk memudahkan bongkar muat kapal serta masuknya orang-orang yang berada dari luar Gorontalo. Sehingga benteng ini sangat strategis ketika dia berada di sisi barat daya dari Sungai Bolango ini. Nah, penempatan Benteng Nassau yang cukup strategis ini memudahkan juga bagi para penghuni benteng atau orang-orang VOC atau orang-orang yang akan melakukan aktivitas di dalam benteng ketika mereka terdesak. Maka mereka akan mudah untuk melarikan diri. Nah, itulah kenapa Benteng Nassau ini cukup strategis bagi orang-orang VOC untuk melakukan perdagangan. Dan ini juga salah satu monopoli perdagangan yang dilakukan di masa lalu. Kuat dugaan. Posisi benteng New Nassau tepat berada di delta pertemuan antara Sungai Bone dan Bolango. Benteng New Nassau, ya, benteng kedua di pusat perdagangan yang dibangun oleh VOC pada tahun 1750 Masehi. Letak yang lebih strategis kemungkinan menjadi pertimbangan kala itu. 100 tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 1600 Masehi, Benteng Old Nassau berdiri kokoh di bagian selatan lapangan Taruna Remaja. Namun, tanda-tanda keberadaannya kini sudah tidak tampak sama sekali. Tidak ada informasi pasti penyebab runtuhnya Benteng Old Nassau. Tidak seperti New Nassau yang masih dapat ditemukan serpihan-serpihan peninggalan benteng. Saya pun melangkahkan kaki memasuki area yang diduga merupakan lokasi Benteng New Nassau. Kini, area ini difungsikan sebagai kompleks asrama polisi Gorontalo. Ini memang bukan kali pertama saya mengunjungi lokasi ini. Pada tahun 2018, bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Utara, saya turut melakukan survei permukaan dan proses ekskavasi. Dan mengunjungi kembali tempat ini membuat saya bernostalgia. Apalagi saat ini,
saya mendapat lebih banyak referensi yang menunjukkan korelasi keberadaan Benteng Nassau dengan wilayah sekitarnya. Sekarang kita sedang berada di bagian dalam dari Benteng New Nassau. Memang kalau kita melihat bahwa ada tingkat kesulitan di dalam mengidentifikasi dari Benteng Nassau ini. Karena kita melihat bahwa kondisi saat ini atau existingnya dari lokasi di mana Benteng New Nassau ini pernah berdiri, itu sudah sangat padat pemukiman. Sehingga kita agak sulit mengidentifikasi di mana bagian-bagian struktur yang masih tersisa, yang masih tersingkap di permukaan. Ya, sekarang kita berada di sisi timur laut dari Benteng New Nassau. Yang menariknya bahwa di sisi timur laut benteng ini juga terdapat sungai-sungai kecil yang masuk di sekitar sungai Bolango. Nah, tidak jauh dari sisi sungai ini terdapatlah satu buah bongkahan yang kita duga ini adalah bagian dari runtuhan dinding benteng. Ya, ini adalah kita menduganya bahwa ini adalah sisa material cukup kuat indikasi bahwa ini adalah bagian dari dinding benteng. Kita lihat dari susunan material dari konstruksi gundukan batu ini. Yang pertama adalah kita melihat ini ada batu-batu alam yang kemudian dilekatkan dengan penggunaan mortar. Nah, mortar ini kalau istilah dalam konstruksi ada spesi. Nah, campuran dari spesi ini merupakan campuran dari pasir, kapur, dan tanah liat. Artinya, teknologi masyarakat pada masa itu sudah cukup maju. Dan teknik dari susunan dinding benteng ini menggunakan teknik susun timbun. Nah, tidak, kalau kita lihat ada perbandingan bagaimana pada hari ini orang sudah menggunakan konstruksi pembuatan talut boulder untuk membuat talut-talut tanggul dan lain sebagainya, itu juga dengan menggunakan teknik susun timbun. Nah, artinya teknologi dan pembuatan teknik susun timbun itu sudah dikenal pada abad-abad yang lalu. Dan itu terus berkembang hingga hari ini, hanya saja ada penggunaan material yang sudah berubah, yaitu menggunakan Portland. Nah, itu yang bisa kita lihat perbandingannya. Nah, kemudian tidak jauh juga dari gundukan batu ini terdapat sebuah sumur di jarak yang tidak begitu jauh. Nah, sumur ini bisa menjadi salah satu interpretasi atau justifikasi dari peninggalan Benteng New Nassau ini. Ini bisa menjadi salah satu sumber air bersih di mana masyarakat atau orang yang menghuni benteng ini itu dulunya mengambil sumber air bersih di sini. Nah, sehingga sangat kuat sekali indikasi bahwa perkembangan kota di awal-awal VOC hadir di Gorontalo ini, itu kemudian mereka membuat sebuah pemukiman-pemukiman secara intramuros, di mana mereka kan bergantung kehidupannya di dalam benteng. Di bagian dalam dari Benteng New Nassau ini cukup jelas sekali ada singkapan temuan struktur yang intek, dan ini memperlihatkan bahwa adanya dugaan-dugaan dari sisa-sisa dari struktur Benteng Nassau, dan juga terlihat mortar bagaimana
Nassau. Tepat di sebelah kanan saya ini terdapat